Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan dari stasiun Depok Baru. Hari ini tanggal 1 November ini awal bulan. Saya dapat kabar dadakan tadi lagi di kereta ini arah pulang. Ternyata di stasiun Depok Baru ini KRL Tokyo 8518 ini mengalami gangguan. KRL ini mengalami gangguan di jalur 3 stasiun Depok Baru dengan tujuan akhirnya stasiun Bogor. Nah, karena di jalur 3-nya ini ada gangguan, sehingga untuk KRL tujuan Bogor ini dimasukkan ke jalur 2 stasiun Depok Baru. Dan ini adalah momen yang benar-benar langka sekali di stasiun Depok Baru, karena jalur 2 ini sangat jarang sekali dipakai. Nah, oke, saksikan terus videonya sampai selesai. Di jalur 2 masuk KRL komuter lain tujuan akhir stasiun Bogor, ini masih terlihat di jalur 3-nya KRL seri Tokyo 8518 yang mengalami gangguan, sehingga KRL yang tujuan Bogor dialihkan menuju ke peron jalur 2. Maaf, ini agak sedikit susah fokusnya. Masuk jalur 2, komponen genetik Tokyo Bogor, jalur 2. Masuk komponen genetik Tokyo Bogor. Ini TM 6034 masuk jalur 2 stasiun Depok Baru. Oke, kita akan pindah ke peron jalur 3. Maaf, ini fokusnya agak kurang. Iya, di jalur 2 masuk KRL komuter lain tujuan akhir stasiun Bogor. Maaf, ini fokusnya agak susah ya malam-malam. Jalur 2 masuk KRL tujuan akhir stasiun Bogor ini. KRL Bogornya dimasukkan ke jalur 2. Karena di jalur 3-nya KRL Tokyo sedang mengalami gangguan. Dan ini penumpangnya dikosongkan ya, dialihkan semua. Karena belum ada kepastian ini jalan lanjut ataupun pulang di Depok. Dan ini kondisinya sedang pengecekannya oleh teknisi, apakah masih bisa lanjut atau tidak. Ya, ini momen jalur 1, 2, 3 stasiun Depok Baru full, isi semua oleh KRL. Iya, masih tersedia di jalur 3 KRL Tokyo 8518 tujuan akhir stasiun Bogor harusnya, yang sedang mengalami gangguan ini belum, sepertinya belum bisa melanjutkan perjalanan, masih dalam pengecekan. Dan terlihat di sana itu ada lokomotif ya, entah KA barang atau lokomotif, ini masih tertahan sinyal. Nantinya belum tahu ini apakah akan dimasukkan ke jalur 2 di melintas langsung kan, atau menunggu KRL ini berjalan terlebih dahulu. Jadi tadi sempat KRL itu sempat di off ya, dimatikan. Namun sekarang sudah nyala kembali sepertinya. Ini sedang dicoba ini. Oh, langsung jalan. Langsung jalan ini. Ya, KRL Tokyo-nya langsung jalan tanpa membawa penumpang. Oke, KRL Tokyo-nya sudah jalan dan berhenti lagi di sana, sepertinya sedang uji coba pengereman. KRL Tokyo-nya melanjutkan perjalanan, sepertinya itu akan pulang di Depok karena mengalami gangguan. Nantinya di Depok akan dilakukan pengecekan yang lebih mendalam lagi. Ya,
dikarenakan KRL-nya yang gangguan sudah berangkat dari jalur 3 ini. Untuk penumpang Bogor sepertinya ini diinfokan kembali untuk menuju ke peron semulanya di jalur 3. Jadi jalur arah Bogornya ini sudah aman. Dan dari sana lintas langsung kereta api barang, tak kereta api barang atau lokomotif. Maaf, ini susah sekali fokusnya. Mohon maaf ya teman-teman, videonya ini kurang maksimal. Ya, ini untuk penumpang KRL Komuter Line tujuan Bogor sudah kembali ke peron jalur 3 karena ini sudah normal ya, KRL yang gangguannya sudah jalan kembali. Jadi KRL yang menuju Bogor kembali normal masuk di jalur 3 di stasiun Depok Baru. Kondisi penumpangnya lumayan ramai ya. Ini tadi sempat berpindah-pindah peron nih, dari jalur 3 ke jalur 2 karena ada KRL gangguan tadi Tokyo, dan sekarang sudah kembali ke jalur 3. Selanjutnya kita nunggu KRL yang akan masuk di jalur 3 stasiun Depok Baru. Dia masuk di jalur 3 KRL Komuter Line tujuan akhir stasiun Bogor. Ini JR 2056. Ini adalah KRL yang pertama kembali masuk di jalur 3 setelah tadi KRL yang mengarah Bogor sempat dialihkan ke jalur 2 karena ada KRL yang mengalami gangguan. Alhamdulillah untuk perjalanan KRL tujuan Bogor kembali normal. Oke, alhamdulillah ini perjalanan KRL sudah kembali aman di stasiun Depok Baru. Dan kita cukupkan dulu video singkat pada kali ini. Saya mohon maaf bila video ini ala kadarnya ya, karena mendadak sekali tadi saya juga lagi di KRL ini sedang arah pulang mendapat kabar. Jadi gak ada persiapan juga, hanya menggunakan kamera handphone dan susah banget fokusnya ini, dan karena cahayanya kurang. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai terakhir. Tunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.